kuis dah siap. Movie time. Bosan lah buat kerja tak ada muzik. Tolak lagu lah. Apa lagu best sekarang lah? Bosan-bosan ni. Download game lah. Boleh main game. Warning. Kacau lah. Aduh. Guys, did you know that it is dangerous to chat with stranger online? They might have bad intention. 如果人家跟你们讲话，你的名字是什么？你跟谁做？你的phone number是什么？不要跟他们讲，因为很危险。等下他来找你们，快快跟你们的爸爸妈妈讲。 Mami, boleh tak Aaron nak pinjam balik Mami nak jauh YouTube Kids? Terima kasih, Mami. Kawan-kawan, kita kenalah minta izin ibu bapa sebelum melayari internet. Time's up. It's 30 minutes already. It's time to read my favorite book now. My mom always says that not to surf the internet more than 20 minutes at one time. Because we need to give our eyes a rest too. Alright. Did you see my class? Huh, you can't know other people's password, okay? Only my mom and dad can know. Remember, don't share your password with other people. Go Wanagum. Nama online lah, nala wisitu solunum. Nala wisitu parginda polunum. Yena nama matulunggu. Manasa pun pada sudah. Alright friends, be smart and be safe. And also remember, we must stay at home. Okay? Sporter 열어놨었어? 부산아 Sporter 열어놨었어? 뭐하는 짓이야? 우리 신입 개발자가 재택하면서 22번 포트를 열어놨는데 그때 타고 들어온 것 같아. 서 대표님. 백업은? 야, 네가 뭔데 그걸 물어봐? 시험 날짜 맞추느라 급해서 못했어. 아무리 급해도 백업은 했어야죠. 2차 서버에 동기화하는 게 그렇게 어렵습니까? 대표님, 이거 백업을 해놨대요? 뭐 어떻게 된 거예요? SSH에 접속하려고 열어놓은 포트 타고 들어온 것 같아요. 백업은 못했어요. 이걸 백업을 왜 못했대? 기본 중에 기본이지. 혜선아, 너 세션 로그랑 시스템 로그부터 확인해봐. 외부 IP로 들어온 로그 있는지 전부 확인하고. 알았다. 어떻게 된 겁니까? 일단 수습이 먼저야. 설명 나중에 들어. 작업 스케줄러에 이상한 파일 등록된 거 있는지 확인해봐. 알았어.
Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang semua. Okay, so kita bersiaran secara langsung. Okay, pada pukul 3 untuk sesi webinar kita. Sesi webinar kita yang bertajuk cyber security lah. Okay, kesedaran keselamatan cyber untuk awareness level. Oh, saya punya internet nampak macam slow je signalnya. Okay, tapi tak apa. Kita cuba jalan. Alright, so bersama dengan saya Zul, alright, dari Jazro Robotic Academy untuk kita punya siaran webinar secara setiap minggu ada. Okay, tadi pagi kita dah bersama dengan Cikgu STEM untuk mengenali tentang dunia robotik. Hari ini kita akan tengok tentang keselamatan cyber. Kan dah banyak melayari internet, kan? So kita akan bersama dengan kita punya panel pakar daripada bidang cyber security lah, kan, keselamatan cyber lah, bersama dengan anda semua. So selamat datang semua, sila tuliskan nama anda, lokasi dan juga kalau adik-adik apa dari pelajar boleh tuliskan umur lah, kita tengokkan dari mana dan juga anda dari apa, umur berapa tahun, kan. Okay, sorry mungkin ada yang tulis cakap sini gambar kabur sikit eh. Mungkin ikut apa ni, internet saya slow. Nanti sekejap lagi saya tukar. Saya tukar kepada ni. Lagi satu. Anyway, so saya saya rasa internet saya slow ni. Internet ni dia signal slow. So dia jadi gambar tak berapa clear. But anyway, kita akan bersama dengan kita punya panel. Okay, kita bawakan khas daripada Cyber Security Malaysia. Kan, pihak Cyber Security yang akan menerangkan kepada kita apakah itu keselamatan cyber? Kenapa perlu ada keselamatan cyber? Tahu je keselamatan jalan raya dan sebagainya, kan? So kita nak tengok juga apakah tips-tips yang kita perlu tahu dan macam mana kita nak menjadi lebih bijak lah tentang bila kita nak melayari internet ni, kan? Okay, tanpa buang masa, mungkin Encik Azriq. Selamat datang Encik Azriq dari Cyber Security Malaysia. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Di sana sihat ke? Dengar? Okay, terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Dia ada delay sikit kot. Gambar saya okey ke? Entah gambarnya. Katanya tulis kabur. Kadang-kadang kabur ya gambarnya. Kalau saya tengok kat dia sini, kabur sikit lah. Oh, okay. Itulah internet slow ni. Dia keluar satu bar je ni. But anyway, okay. So sebagai permulaan untuk saya dengar Cik Azriq pun sangkut-sangkut. Yelah, tak apa, jaga satu, satu lagi Wi-Fi. Okay. Untuk permulaan kita lah pada hari ini. Okay, selamat datang kepada semua yang bersama dengan kita. Okay, kita bersama dengan Cik Azriq, pegawai dari Cyber Security Malaysia. Untuk permulaan Cik Azriq, mungkin boleh perkenalkan diri, kan? Mungkin Cik Azriq punya background, dah berapa lama berkecimpung dalam bidang ini dan ya, perkenalan asal dari mana, kan, duduk di mana. Okey, silakan Cik Azriq. Okey, terima kasih Cik Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Cik Zul dan juga kita punya pendengar-pendengar pada petang ini. So, untuk perkenalan diri, nama saya Jazanul Azriq bin Arifin. Boleh panggil saya Azriq. Bertugas sebagai eksekutif kanan di Jabatan Outreach dan Komunikasi Korporat Cyber Security Malaysia dan Alhamdulillah saya telah pun berkhidmat di Cyber Security Malaysia untuk 13 tahun. Bermula sebagai eksekutif di bahagian training, iaitu kita plan untuk kita market kita punya training, pembangunan capacity. Dan kemudian saya dipindahkan ke Jabatan Outreach untuk memberikan akhirnya macam bertindak sebagai inilah penceramah juga, pembangun konten juga untuk kesedaran keselamatan cyber. Dan dalam masa yang sama, selama saya berkhidmat di Cyber Security Malaysia, saya juga lebih bidang saya kepada keselamatan media sosial, ISMS audit dan juga social engineering. So tiga perkara itulah lebih kurang yang kiranya bertepatan dengan mungkin minat, tetapi mungkin juga dah di bawah bidang tugas yang saya kena buat juga, kan. So saya kena buat jugalah. So sedikitlah perkembangan. Nanti insyaAllah mungkin
dalam masa kita berwebinar ni, mungkin saya boleh selit-selitkan jugalah pengalaman-pengalaman selama 13 tahun tu untuk adik-adik semua, untuk pendengar-pendengar pada petang ini, mungkin boleh dijadikan sebagai iktibar dan juga kita kata macam panduan demi menjaga keselamatan maklumat kita di alam cyber. Okey, Cik Zul. Okey, terima kasih Cik Azri. Okey, so kalau kita tengok dekat komen ni, ada yang dari Sabah, Sarawak, lagi mana lagi, Kelang, SMK Taman Bukit Maluri, Rembau, Negeri Sembilan kan, KL, Selangor, Sabah, Terengganu. Okey, tu ramai dia. Ramai yang ada yang bersama dengan kita. Terima kasih kepada yang menonton. Kan. So, tajuk hari ni adalah satu tajuk yang penting sebenarnya untuk kita tahu kan, kita dah bersama-sama apa belajar kelas virtual kan, PDPR kan, bersama dengan cikgu-cikgu. Dan juga kita pun kadang-kadang melayari internet kan, untuk ada yang mungkin belajar coding. Kalau macam bersama dengan Jazro, kita ada kelas robotik dan juga kelas coding, pengatur caraan. Kita akan pergi kepada website contoh Hour of Code kan. Lama web yang ada yang lama web yang betul, ada yang lama web yang tak betul kan. So kita kena tahu yang mana betul dan mana tak betul. Dan kata apa, sekarang dunia tanpa sempadan kan. Kita boleh pergi mana-mana je, kita boleh tengok sana, tengok sini kan, tanpa sempadan. Kalau dulu nak tengok tak boleh. Kita kena physically kena tengok. So dengan kecanggihan teknologi ni, kena ada satu kata apa, dari segi sekatan jugalah kan. Dia tak boleh berleluasa. Memang bagus, dia ada bagus dan tak bagusnya kan. So kita kena tahu bahawa bila benda ni terlalu canggih, akan ada satu ancaman datang. Kan dia panggil bila dah banyak sangat data raya ni kan, data raya, cloud system apa semua ni, akan ada, oh yalah maksudnya kan, ada yang baik, ada yang kurang baik lah kan. So dia cuba untuk hack lah kot, menggodam kan, nama bahasa Melayu je kan. Kadang-kadang kita tak perasan, kita niat kita baik kan, kita nak buat kerja PDPR kan. So mungkin secara ringkas ataupun boleh diterangkan Encik Azriq, apakah itu sebenarnya keselamatan cyber? Kan mungkin nak tahu mungkin daripada CSM sendiri, Cyber Security Malaysia, apakah term ataupun dia punya penjelasan yang lebih cepat keselamatan cyber tu apa? Baik. Okey, bila kita bercakap tentang keselamatan cyber, dia adalah melibatkan kita punya dunia cyber ataupun dunia internet lah, senang cakap eh. Dan kita bercakap tentang isu keselamatan ini sebenarnya bukannya baru, dah lama dah pun. Bermulanya sistem perkomputeran kita itu diperkenalkan, maka isu keselamatan ini pun telah diperkatakanlah. Itu sebabnya dulu, daripada dulu lagi, keselamatan rangkaian, maksudnya network security, dengan kita punya apa kita kata dari segi tools yang kita guna pakai, IDS ni lah, firewall, lepas tu kita dengar dari segi serangan Trojan. So ini adalah isu-isu yang berkaitan tentang isu keselamatan. Seperti mana yang Cik Zul telah cakapkan tadi juga, serangan-serangan, ancaman-ancaman yang mungkin akan ada, yang akan wujud dan dah wujud dah sekian lama pun, dan ia adalah masih lagi kekal sampai sekarang. So bila kita bercakap tentang keselamatan cyber itu dia sebenarnya adalah keselamatan teknologi maklumat dengan memberi tumpuan kepada perlindungan komputer, peranti mudah alih, rangkaian, program serta data ataupun maklumat yang daripada akses yang tidak diingini atau tidak dibenarkan. So maksud kata dengan lebih mudah, bagaimana kita nak menjaga maklumat, keselamatan maklumat kita yang ada. Kita nak menjaga keselamatan handphone ataupun peranti ataupun komputer kita, macam mana kita nak memelihara keselamatan segala apa pun maklumat, segala apa pun gambar, segala apa pun akaun kita tu, itu yang kita pelihara, jaga supaya maklumat itu akan terus kekal berada di situ. Dan kadangkala dalam bidang keselamatan cyber ini sebenarnya bukanlah semua benda kita boleh kumpulkan satu tempat, cuma kita letak pasang satu tools keselamatan, oh makanya data kita tu dah selamat. Perlu diingat adik-adik penonton-penonton kita daripada seluruh Malaysia ni, kalau sekiranya kita menganggap bahawa tak apa, bila komputer kan mudah,
handphone, kita ambil gambar, kita simpan maklumat, kita ambil gambar, kita simpan maklumat, kita rasa kita dengan hanya kita install internet security itu sahaja dah boleh menyelamatkan kita punya data, maka itu mungkin akan membawa ataupun dia lead kepada kesilapan kita yang akan datang. Sebab apa? Dalam dunia cyber ni adalah sesuatu benda yang kita tak boleh nak nampak. Dia bukannya kita kata satu benda yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Bagaimana maklumat kita tu dicuri? Bagaimana gambar kita tu diambil daripada kita punya handphone contohnya tanpa kita ketahui. So dia kalau kita kata macam kalau kita kata macam kita belajar ilmu gaib lah. Macam mana kita nak mengetahui sebenarnya supaya kita tidak terlalu selesa. Kita perlu ada sokongan-sokongan tertentu, bukan hanya tool sahaja tetapi pengetahuan kita, amalan-amalan terbaik yang kita amalkan demi menjaga keselamatan maklumat tu. So saya rasa Cik Zul dari segi definisi tadi tu agak panjang jugalah, tetapi itulah dia. Kalau kita nak kata yang seringkasnya adalah keselamatan cyber, bagaimana untuk kita nak menjaga keselamatan maklumat kita daripada dicerobohi, daripada akses-akses yang tidak kita yang tak kita benarkan. Bukan hanya data maya, maksudnya data maya ni adalah soft copy ataupun yang kita simpan, tetapi juga mungkin melibatkan peranti-peranti yang kita gunakan juga seperti telefon, handphone, telefon, laptop, komputer, tablet dan sebagainya. So sedikitlah. Baik, terima kasih. So boleh faham kot dari segi penghuraian ni daripada Encik Azri sendiri kan. So segala benda yang kita simpan lah dalam bentuk soft copy. Okay, kita tengok seterusnya. Dekat sini pun ada yang komen kat sini. Dia kata, saya pernah digodam kan. Saya pernah kena hack kan. So ni daripada Faiz dia kata kan. So yeah, awak ini saya tahu sini parents ke pelajar ke apa kan. Okay, so I think benda ni yalah, siapa yang terkena tu kan, mungkin boleh share juga kan, siapa-siapa yang pernah digodam. Sebab mungkin jenis-jenis attack ni ada pelbagai kan. Mungkin kalau Cik Azri boleh nanti sharekan sedikit apa ransomware lah, malware lah, Trojan. Tadi kan Cik Azri ada cakap Trojan, virus, worm dan sebagainya lah. So level-level dia mana yang teruk, mana yang tak teruk. Tapi semua tu adalah kategori cyber attack lah. Dia akan masuk dalam sama ada phone kita, komputer kita kan, untuk menghilangkan file dan sebagainya lah. So akan menyusahkan kita lah nanti kan. So tak apa nanti. Seterusnya mungkin soalan yang nak ditanya. Okey, sebelum kita pergi ke soalan seterusnya Cik Azri, sekejap saya nak share dekat sini. Okey, so okey daripada sini kita nak minta semua penonton macam biasa, kita pada penghujung rancangan nanti stay sampai hujung rancangan pukul 4 insya-Allah kita akan adakan sesi lucky draw. Okey, so kita akan cari 5 orang pemenang untuk buku Seronoknya Belajar Scratch 2.0 terbitan Telaga Biru. Okay, so nanti kita akan pilih 5 orang pemenang. Okay, macam mana nak pilih tu nanti ada kat situ kan, dia punya link HTTPS tu, copy. Ataupun kalau kat Facebook klik je boleh isikan nama anda dekat situ lah. InsyaAllah kita akan pilih pada penghujung rancangan nanti. Okay, itu saja. Okay, tu dia punya apa, iklan sebentar. Okay, Cik Azri soalannya. Okay. Kenapa kita kena tahu pasal benda ni? Sebab yalah, kita macam tadi cakap kan, okey keselamatan, you know, macam-macam attack, cyber attack. Saya hanya guna contohlah adik-adik yang bersekolah kan. Saya guna laptop saya PDPR, lepas tu saya tutup. Kan. Saya buka email, lepas tu saya pun tutup email. Tak ada apa-apa pun sangat. Tak ada pula macam mana saya nak tahu orang attack saya ke dan sebagainya kan. So the question is awareness. Kenapa saya kena tahu dulu kan? The awareness level lah kan. Kalau tak tahu, kalau kena attack pun tak tahu kan. So mungkin the question is kenapa saya kena tahu pasal keselamatan cyber ni? Okay. Cik Zul, sebelum tu saya nak minta izin dulu untuk saya nak memperkenalkan cyber security Malaysia sikit lah eh. Okay, untuk makluman semua, saya rasa kalau pernah dengar, kalau dah tahu pun tak apa. Saya just nak kita kata kita refresh. Okay, Cyber Security Malaysia merupakan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dan mandat yang diberikan kepada kami adalah memberi bantuan kepakaran teknikal kepada pengguna-pengguna internet
yang berdepan dengan isu-isu sebeginilah, insiden cyber ni. Macam apa yang Cik Zul perkatakan ataupun macam tadi siapa Faiz kata, oh saya pernah kena hack. Kadangkala apabila kita mengatakan bahawa tentang saya pernah kena hack, tiba-tiba je satu hari, macam contoh Cik Zul tak pernah pun komen perkara-perkara yang ataupun mengeluarkan ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang tak sepatutnya, tetapi one day posting itu keluar dan ada orang screenshot dan share. Bila dah kecoh satu Malaysia contohnya, ada di kalangan netizen kita, dia memang macam kita kata, oh akaun saya pernah kena hack. Dan ada yang menganggap bahawa, eh betul ke, macam mana kau tahu akaun kau kena hack, ataupun itu dah dikira macam sebagai satu jawapan klise kita kata. Semua orang bila kata ni, dia nak lepaskan diri dia mengatakan bahawa, oh akaun dia kena hack, bukan dia yang hantar. Tetapi dalam dunia cyber, dalam dunia perkembangan teknologi masa kini ni, kita boleh dapat tahu sama ada penghantaran ataupun post post yang sedemikian, adakah memang betul si penghantar ataupun pemilik akaun tersebut memang dia purposely dia post macam tu, ataupun memang betul akaun dia kena hack. So that kita punya tugas bagi menentusahkan sama ada dakwaan akaun itu kena hack ataupun tidak. So dari segi teknikal itulah yang kita katakan. Okay. Bila kita nak menjawab tentang kenapa perlu kita tahu tentang keselamatan cyber. Okey. Kita tahu asal-usul jenayah cyber ni yang first tahu, kalau kita tengok balik, kalau kita macam adik-adik mungkin baru lagi. Tetapi kalau adik-adik nak tahu juga, kita bermulanya pada tahun 1977 yang kita hanya tahu tentang gangguan kepada sistem perkomputeran kita ni adalah virus. Mungkin boleh tanya Cik Zul lah. Cik Zul pun mungkin berdepan ataupun pernah guna ke Cik Zul yang floppy disk ataupun yang 7-inch ataupun 3.5-inch tu, disket tu. Zaman-zaman tu. Tapi zaman tu kita hanya tahu virus saja. Virus kan, sikit macam tu. Even masa tu pun kalau kita guna internet, dia bukan jenis yang broadband, tetapi dia dial up system. Dial up kan, yang jenis macam kalau kita dekat rumah, kita guna macam ada line bunyi, macam bunyi fax apa semua. So bermulanya daripada serangan virus, kemudian dia lebih kepada DDoS attack, serang kepada kita punya website, kemudian dia beralih kepada malicious code, ada botnet, lepas tu masuk kepada Trojan pula. And then tahun 2005, dia bermulanya fenomena yang mana dia berubah kepada identity theft ataupun phishing bermula. Dan di sini kita dapat lihat perubahan modus operandi penjenayah-penjenayah cyber ataupun kita kata yang penjenayah lah senang cerita. Berubah daripada dunia mengganggu gugat sistem perkomputeran kepada dia menggunakan medium manusia sebagai agent kepada pemudah cara bagi mereka memasuki sesuatu sistem komputer dan juga mendapatkan maklumat-maklumat tertentu. So bermulanya tahun 2005 dan dan daripada situlah dia dah ada dah tentang kebocoran maklumat. Kemudian yang terakhir, yang terkini, yang sekarang ni kita digemparkan juga, bukan hanya scam sahaja, tetapi kita ada macam Cik Zul cakap lah, ransomware. Ransomware is one of the, kita kata, sophisticated punya cara, kaedah yang mana dia dia akan lock kita punya data, dan kalau kita nak data kita kembali, maka kita kena bayar. Dan bayaran itu bukan menggunakan nilai wang ringgit, tetapi ada yang menggunakan Bitcoin ataupun cryptocurrency yang bila kita gandakan ataupun kita tukarkan kepada nilai mata wang, dia akan melibatkan jumlah yang mungkin ratusan ribu ataupun mungkin puluhan ribu, dan dia menggunakan ni. Tetapi kebarangkalian untuk kita mendapatkan semula maklumat kita tu, nak kata kadang-kadang tak sampai pun 50%. Okay, so kenapa kita perlu tahu? Punyalah penerangan tu punya panjang kan. Kenapa kita kena tahu? Yang pertamanya, bagi mengelakkan maklumat-maklumat kita itu, kita menjaga keselamatan maklumat kita.
maklumat peribadi, maklumat segala apa, data-data macam yang adik-adik buat sekarang ni, kalau kita ada mungkin pelajar yang pendengar petang ni yang daripada universiti ke ataupun sekolah menengah, segala assignment, tugasan-tugasan yang sekarang ni kan PDPR kita hanya submit menggunakan mungkin Google Drive, mungkin hantar dekat Telegram dan sebagainya. Maklumat-maklumat kita tu, data-data kita, gambar-gambar, maklumat perbankan ke ataupun kalau adik-adik yang main game mungkin ada nak securekan ke game punya maklumat. So itu kita nak kena jaga. Mengelakkan dia daripada ditipu dan menjadi mangsa jenayah cyber. So ini sebab bila adanya program kesedaran, maka kita akan update dan kita akan cerita. Bukan hanya melalui ceramah ataupun webinar, tetapi adik-adik boleh akses kepada laman web ataupun follow. Macam contoh kami FB ada, IG ada, Twitter ada, CyberSafe Malaysia boleh follow untuk mereka mengetahui tentang isu-isu ataupun apakah tips-tips amalan terbaik bagi kita memelihara dan menjaga kita punya maklumat, keselamatan maklumat. Okey, seterusnya, mengurangkan risiko berlakunya jenayah cyber. Apabila kita dah tahu apa dia modus operandi, apa dia jenayah cyber, sekurang-kurangnya dia memberikan kesedaran dan kita akan lebih berhati-hati. Seterusnya, memelihara dan melahirkan persekitaran cyber yang selamat. Ini adalah bagaimana, okey, kalau kita cakap kita nak stopkan terus jenayah cyber daripada berlaku, itu adalah satu kita kata perkara yang agak sukar. Sedangkan jenayah pun yang kita kata dalam dunia realiti sekarang masih lagi berlaku. So apa yang kita dapat, sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan kadar statistik jenayah supaya kita tahu, ataupun kalau misal kata berlaku, sekurang-kurangnya membuatkan pengguna internet ataupun adik-adik semua tahu ke mana nak dituju dan melaporkan kejadian tersebut agar tindakan-tindakan tertentu boleh diambil. Sebagai contoh, mungkin kita boleh laporkan kepada pihak polis untuk menangkap penyayang ataupun orang yang melakukan penipuan dalam talian, ataupun orang yang cuba melakukan cyberbully terhadap diri kita. So ini kita dapat elakkan. Seterusnya, kenapa kita perlu tahu tentang cyber, keselamatan cyber? Dia dapat melahirkan warga digital yang bertanggungjawab dan beretika. Ini antara perkara-perkara yang paling penting. Saya berharap dan saya mengajak adik-adik semua, penonton-penonton kita pada petang ini, agar kita mengamalkan tata susila dan adab semasa kita berada dalam talian. Sama juga seperti mana kita mengamalkan adab dalam dunia realiti. Kalau kita perlu menghormati orang tua, dalam dunia internet ini pun kita perlu menghormati orang tua. Tidak semestinya kalau kita misal kata walaupun kita mempunyai minat yang sama, tetapi asalkan mereka lebih tua daripada kita, maka perasaan hormat, beradab, cara percakapan, segala penggunaan ayat itu pun perlu supaya kita memelihara kita punya hubungan. So saya rasa itu antaranya kenapa kita perlu mempelajari dan mengetahui tentang keselamatan cyber tu, Cik Zul. Baik, itulah dia. Sangat penting sebenarnya untuk pelajar-pelajar, ibu bapa, guru kan, kena tahu pasal benda ni lah. Bila cakap pasal virus attack, cyber attack dan sebagainya, yang terbaru yang macam Cik Azri cakap tadi pasal apa, cyber bully, ada satu soalan daripada penonton dekat sini. Dia kata ni, okay, dari Morgan Raj, cyber bully dan hacking sama ke? Kan ni ada term baru ni, cyber bully kan, sebab ya semua duduk dekat online dia kan, dia tanya sama ke kan. So okay, boleh sedikit penerangan ya. Okey, cyberbullying ni adalah kita kata dia bully secara cyber. Dia melibatkan penggunaan teks, video, juga posting-posting tertentu lah. Yang mana tujuan dia adalah untuk menjatuhkan reputasi seseorang ataupun memberikan emotional impact kepada seseorang. Ataupun dia ada tujuan tertentu. Sebagai contoh, macam kita nak katalah kita cemburu tengok dia sebagai salah seorang pelajar yang cemerlang di sekolah. So kita tak nak, kalau kita tengok dia senang je, jadi kita cari satu bahan bagaimana untuk kita nak membuli tu, ataupun kita menghantarkan satu message, ataupun kita ambil gambar dan kita conteng-conteng dan kita sebarkan.
So tujuannya adalah untuk kita nak menjatuhkan dia punya reputasi sebagai seorang pelajar cemerlang, akhirnya dia menjadi seorang pelajar yang terganggu dia punya pelajaran dan akhirnya keputusan itu tidak lagi cemerlang. So itu yang kita kata dalam konteks cyberbullying. Even kadangkala yang kalau kita tahu ya Cik Zul sekarang ni yang kita kenal istilah trolling. Trolling juga kadangkala dia boleh membawa kepada cyberbullying. Antara cyberbullying tu trolling ada, face shaming ada, body shaming ada. Face shaming ni kalau kita kutuk muka seseorang. Body shaming kalau kita kutuk macam keadaan fizikal seseorang. Contohnya dia, gemuk lah dia ni. Kalau dia ni terjun dekat dalam apa, kolam renang ke, habislah kering kontang air. So that something yang kita katakan cyberbullying. Hacking ini pula dia lebih menjurus kepada aktiviti-aktiviti bagaimana untuk dia mendapatkan maklumat tertentu. Macam contoh saya cuba hack kepada sesuatu macam contoh sekolah punya sistem untuk saya nak ubah markah. Ada juga kalau Cik untuk makluman Cik Zul dan juga penonton semua, kami ada menerima sesuatu kita kata macam insiden di mana ada pelajar yang cuba untuk hack kepada sesuatu server especially untuk mengubah markah peperiksaan. Ada juga. So hacking ini dia lebih menjurus kepada sistem, lebih kepada macam nak menyebabkan kebocoran maklumat, lebih kepada macam contohnya kalau kita nak dapatkan maklumat tentang pesakit-pesakit. So yang mana satu-satu data yang disimpan dalam organisasi ataupun bukan hanya dalam organisasi tetapi macam kitalah sebagai orang perseorangan. Kita ada maklumat-maklumat peribadi yang kita simpan macam contoh Cik Zul, saya. Kita melaporkan kita punya cukai kan, pendapatan, cukai pendapatan kepada lembaga hasil dan kita akan simpan maklumat-maklumat peribadi kita. So ini antara benda-benda perkara-perkara yang kita kena tengok. Even sebenarnya untuk adik Mugen, contohnya macam adik datang ke sekolah, adik ada maklumat persekolah, maklumat peribadi adik contohnya nama, nombor IC, lepas tu alamat rumah, nama ibu, nama penjaga kan, pekerjaan apa, itu maklumat. So apa yang kalau hacking ni buat, kita akan cuba hack kepada sesuatu sistem ataupun server untuk kita nak dapatkan maklumat-maklumat tersebut bagi kegunaan dan kepentingan orang yang melakukan. Sebagai contoh, mungkin dia dapatkan maklumat tu untuk dia nak jual dekat black market kepada contohnya kepada orang-orang yang memang memerlukan data ini untuk memasarkan produk dia pula. Itu sebabnya kadang-kadang kita akan dapat iklan-iklan tentang ubat-ubatan yang berkaitan tentang sakit-sakit kencing manis lah, apalah semua. So ini tujuan, perbezaan dia cyberbullying dan hacking. So jangan anggap dia sesuatu benda yang tak sama, tetapi kadangkala melalui cyberbullying itu juga mungkin dia boleh pecah lagi dan membawa kepada akhirnya kepada hacking pula. Untuk kita macam contoh, kita tahu dia buat. So kita try to hack certain dia punya contohnya, dia punya social media account untuk kita dapatkan apa pula dan kita buat benda yang sama pula. So dia ada interrelation dia tu, ada hubung kait tu ada, tetapi dia adalah sesuatu perkara, dua perkara yang berbeza. Cyberbullying lain, hacking lain. Okay. Ya, baik. Terima kasih Cik Azri. Okey, so telah ada term-term baru kan, cyberbully. Bully secara maya. Tapi ada orang efek juga eh. Dia terganggu juga eh. Okey. Secara maya. Itu dia memang sebab tujuan dia adalah sebab kalau bully cyber Cik Zul, kita boleh nampak dari segi fizikal, physical contact, you tumbuk badan lebam. Kan hidung berdarah ke bengkak apa-apa semua macam tu. At least kita nampak. Tetapi cyberbullying ni dia sesuatu yang berkaitannya dengan emosi seseorang. Dan apabila emosi tu terganggu, dia menyebabkan kita depressed, tertekan, dia akan jadi macam anxiety lebihnya. Dan yang paling kita takut apabila berlakunya sesuatu cyberbullying dan ianya tidak dapat dibendung, kita tak nak mangsa cyberbullying ni boleh mengambil tindakan. Dan ada di antaranya yang cuba mengambil tindakan untuk membunuh diri.
sebab dia perasaan ganggu. Dia tak tahu nak cerita dekat siapa. Dia pendam. Dia depressed sebab pernah berlaku. Kadang-kadang Cizul, kita katalah memanglah dalam dunia macam kita belajar kan, anak-anak muda semangat masa-masa semua nak menonjolkan diri kan, nak menjadi ketua kadang-kadang. Tapi disebabkan kadang-kadang terpilih menjadi ketua pasukan bola sepak contohnya, itu pun kadang-kadang boleh menyebabkan perasaan ketidakpuasan hati. Kenapa dia boleh terpilih sedangkan aku main bola lagi bagus? Dan kadang-kadang perasaan tak puas hati itu dia membawa kepada satu tindakan di luar jangka, dan dia cuba membuli secara cyber, mengutuk, mengkeci, mencaci dan sebagainya, dan akhirnya membuatkan orang yang menjadi mangsa dia boleh mengambil. Sebab benda ni pernah berlaku banyak kali jugalah di Malaysia ada. Tapi bagi sekolah rendah kita tak nampak sangat isu ni, tetapi kita kena ingat adik-adik, walau apa pun kita perlu menunjukkan diri kita dalam bidang akademik dan kurikulum kan. Tetapi ada kadang-kadang yang kita dapat tahu bahawa tekanan itu adalah datang apabila kita bila nak dekat-dekat dengan exam ya Cik Zul. Bila pressure exam kan sebab nak, pressure dia tu dari dalam. Yang itu kita takut, tapi apapun insyaAllah lah kita akan cubalah sama-sama bantu kan. Itu yang kita takut lah, tindakan kita akan sedemikian. Ya, okay, so kita dah nampak kepentingan kena tahu tentang apa ni, cyber security kan, keselamatan cyber. Alright, so terima kasih kepada semua yang menonton. Kalau ada soalan boleh tulis ya dekat ruangan komen, nanti saya akan bacakan, kita tunjukkan kepada Encik Azri. Okay, iklan sekejap sekali lagi. So kepada semua, kalau nak join, nak lihat program-program terkini kami lagi, boleh join grup Telegram. Okay, so siapa yang join grup Telegram akan dapat e-book IoT Smart Home System menggunakan microprocessor Arduino. Okay, ada dekat situ lah semua, kita akan tunjukkan step by step dengan coding sekali. So join grup Telegram kami and kita akan share lah apa-apa aktiviti ataupun ada program-program percuma lagi kan. Okay, Cik Azri, seterusnya ada satu soalan dekat sini. Okay, bila dah tahu pasal kita dah aware. Okay, ni ada satu. Dia tanya, macam mana orang tu boleh menceroboh maklumat orang lain? Ha, macam mana dia boleh, kan? Ha, ni bagus kan? Dia dah mula fikir dah. Ada orang boleh masuk komputer aku. Macam mana dia masuk? Aku tutup komputer aku, you know? So dari mana dia masuk tu? Dia tak datang rumah pun. Dia tak datang rumah kan? Tapi macam mana tu? Mungkin boleh explain sikit. Okay. Bila kita bercakap macam mana dia orang boleh dapat maklumat kita ni, adik-adik semua kena ingat maklumat kita ni bertebaran, maksudnya dalam arti kata lain dia bersepah-sepah lah, dan sumbernya tu datang daripada pelbagai, mungkin daripada kawan, mungkin daripada mungkin daripada kita sendiri, ataupun mungkin sekolah, mungkin tempat rakan sekerja dan sebagainya. Okey, bagaimana dia orang dapat maklumat-maklumat ni, menceroboh? Dengan cara yang pertama paling mudah adalah dengan melihat kepada akaun social media. Sebab kita tahu, macam contohnya rakyat Malaysia ni, dia memang kita kata murah hati. Dia memang suka sangat berkongsi segala macam pun. Dari segi gambar, dari segi komentar, video, apa aktiviti dia buat, pergi ke mana, balik ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa, makan apa, semua tu dia akan cerita. So maklumat itu boleh diperolehi dengan mudah dengan cara kita melihat akaun media sosial. So media sosial ini memang saya cakap betul je, kalau kita katakan ya Cik Zul, setakat hari ini ataupun kita kata kita ambil statistik dia macam lewat sikit lah 2020, pengguna Facebook di Malaysia sahaja kita ada lebih kurang dalam 15 juta di Malaysia dan kita tahu pengguna Facebook sekarang ini pula dah lebih ramainya adalah golongan-golongan tua, mak-mak kita, ayah-ayah kita, macam tu tau. Sebab remaja, anak-anak muda dah lebih kepada Instagram, TikTok dan Twitter. Dan even kalau kita tengok pun sekarang TikTok dah berada di tangga yang pertama jika dibandingkan dengan akaun-akaun social media yang lain. So wahai adik-adik semua, saya mohon sangat-sangat,
jangan terlalu murah hati berkongsi segala maklumat anda di media sosial. Gambar-gambar pun tak semestinya kena letak. Tidak ada satu pun sosial media yang mewajibkan kita meletakkan gambar kita. Kalau kita tak letak, akaun kita kena hold ataupun kena delete. Tak ada. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mereka boleh mendapatkan maklumat-maklumat kita adalah dengan cara perkenalan-perkenalan aplikasi sama ada dalam phone, dalam tablet ataupun dalam kita punya komputer. Adik-adik kena ingat banyak sangat aplikasi, banyak sangat software yang dihasilkan, tetapi dalam keadaan masa sekarang ini, kita kalau tengok zaman sekarang ya Cik Zul, kita mudah. Kalau nak buat kek, kita dah beli dah satu tepung yang dah siap bancuh semua, masuk dalam loyang, masuk dalam oven, masak. Kan? Shampoo, kita ada 3-in-1. Milo, kita ada 3-in-1. Semuanya dah dipermudahkan kat situ. Jadi, pembuat-pembuat ataupun penjenayah-penjenayah cyber ini, dia boleh develop ataupun dia boleh create satu software ataupun aplikasi yang mana di dalam tu bukan hanya aplikasi tu sahaja, tetapi dia masukkan sekali, dia embeddedkan juga dengan malware ataupun spyware, supaya ejen-ejen inilah yang dapat menarik, menyedut kita punya maklumat-maklumat itu dan dikongsikan kepada orang yang berkenaan. Itu tugasnya. Itu sebabnya bila kita nak install sesuatu aplikasi, especially game adik-adik, kita nak kena tahu juga siapa dia punya pembuat dia. Ada tak isu-isu yang berkaitan. Sebagai contoh, masa kita dulu Cik Zul diperkenalkan dengan games Angry Bird. Games Angry Bird juga antara game yang pertama yang di-convert menjadi yang di-create, develop dalam bentuk malware bagi Android phone. Sebab masa tu fenomena masa kita diperkenalkan dengan Angry Bird punya game. Ramai orang download kan? Yes. Sebab kita pun tak tahu. Sebab as a normal user, kita ni pengguna biasa. Sebab kita bukan orang teknikal. Dan kalau kita orang teknikal pun kadang-kala kita alpa. Tetapi kita biasanya kalau kita tengok kawan kita ada games tu, kita akan terus je install without kita nak ni. Even kalau kita macam adik-adik sekarang tengok, kalau buka phone je, pergi dekat App Store cari game. Berapa banyak game yang sama. Tapi which is which yang original yang kita nak akan dapat tahu. So jadinya, dan selain daripada itu, antara cara yang paling mudah sekali juga untuk adik-adik tahu yang sekarang ini, kalau dulu kita memang, Cik Zul, kalau kita bercakap tentang keselamatan cyber, keselamatan maklumat ni, kita takkan lari bercakap tentang keselamatan kata laluan. Kan, maksudnya kita punya password lah. Kita nak login masuk dekat FB ke, dekat IG ke, apa ke semua, ada kata laluan tersebut. Tetapi dulu kaedahnya kita buat macam contoh, kalau kita nak hacking maklumat ni, kita buat password guessing. Kita teka password apa benda. Agak-agak macam Cik Zul, apa password yang boleh, yang dia akan pakai. Kan? Tetapi sekarang ini untuk makluman adik-adik juga, dengan penawaran Wi-Fi percuma di mana-mana, macam kedai-kedai makan, dekat shopping kompleks ke kalau ada, ataupun dekat mana-mana fast food kan contohnya, itu juga merupakan antara salah satu ejen yang memudahkan penjenayah cyber ini untuk memperolehi maklumat kita dengan cukup mudah. So that's antara yang saya boleh kongsilah. Mungkin ada, kalau misalkan ada soalan-soalan yang lain, kita boleh juga nanti tambah-tambah lagi. So tiga benda tu, Wi-Fi, aplikasi dan juga social media. Cara-cara penjenayah mendapatkan maklumat kita, okay? So Cik Zik dah share. So pastikan tiga perkara tersebut kita jagalah. Jangan kita kongsi-kongsikan dengan orang kan. Social media ni pun macam itulah kan, macam-macam nak kongsi kat situ. Okay, 3.40, kita tengok lagi ada soalan lain tak dekat sini. Okay, ni ada soalan ni, soalan daripada yang apa ni, mungkin kategori besar ni kan. Wow. Okay, dari teenage. Okay, teenage kata dia baru habis belajar diploma computer system. Tapi saya tak belajar software atau coding, saya mau belajar cyber security. Oh, bagus ni, dia nak belajar satu yang kita bincangkan pada hari ini. Tapi dia nak tahu dekat mana saya kena bermula dan kerja di cyber security platform, ataupun mungkin di mana dia nak kerja kot, something like that.
Okay. Encik Azri mungkin boleh nampak ada laluan lah kan, pathway dia. Ha, ni boleh ni cerita sikit. Okay. Wah, saya rasa kan Cik Zul kalau ada nak buat nanti webinar berkaitan tentang kerjaya cyber security pun boleh. Okay, bagi yang bertanya siapa nama dia ni, Tinesh. Okay. Tinesh, macam kebiasaannya apabila kita macam macam Tinesh dah ada diploma in computer system, walaupun tak belajar software, walaupun tak belajar coding, sebab kita kena tahu dalam kalau kita bercakap tentang cyber security ni, dia banyak cabang. Sama ada you boleh pergi kepada digital forensik. Dalam digital forensik dia ada cabang juga. Dia ada audio forensik, video forensik, mobile forensik pula. Lepas tu kita ada bercakap, kalau kita bercakap tentang cyber security, memang kita takkan lari dari segi membincangkan tentang network, network security. So boleh belajar network architecture. Mungkin selepas ini, mungkin Tinesh boleh lanjutkan pelajaran di peringkat ijazah dalam bidang-bidang yang menjurus kepada cyber security. Tetapi dalam masa yang sama, kita bukan hanya melibatkan software dan coding, tetapi salah satu bidang yang macam saya cakap tadi, saya bidang saya juga adalah melibatkan Information Security Management System, ISMS. ISMS ini dia tidak ada kadang-kadang, dia bukan hanya melibatkan coding tetapi dia melibatkan physical security. Physical security ni apa? Bagaimana kita nak buat policy-policy ataupun prosedur-prosedur penentuan SLA ataupun Service Level Agreement dalam kita memelihara keselamatan kita punya premises. Nak masuk ke kita punya ni kena daftar. Bila dah daftar kena tinggalkan dokumen ataupun rasmi. Kemudian kita daftarkan dalam sistem, ambil satu visitor pass. Visitor pass tu pula dia hanya boleh pergi level yang kita nak pergi je. Dia tak boleh pergi level-level lain contohnya. So itu adalah security. Bila kita bercakap cyber security ni, dia banyak benda on how you going menjaga you punya maklumat. Siapa yang boleh akses, bagaimana dia akses, apa yang perlu dia buat sebelum dia akses. So sebenarnya dia banyak lagi dan mungkin saya rasa kalau misal kata Tinesh nak tahu lebih lanjut, Tinesh boleh pergi ataupun boleh search dulu dekat Google berkaitan tentang apa kita kata kerjaya-kerjaya yang berkaitan tentang cyber security. Apa dia bidang-bidang yang ada. Dan kalau ni kalau rasanya macam Tinesh nak juga tahu, boleh juga pergi ke kami punya website www.cybersecurity.my. Dekat situ kita ada, kita punya jabatan-jabatan yang ada demi untuk kita memberikan perkhidmatan kepada pengguna-pengguna internet dan dalam masa yang sama menjaga keselamatan ini juga. So dekat situ mungkin ada idea-idea yang boleh Tinesh dapat untuk ke mana bidang seterusnya, aliran-aliran ataupun saluran-saluran mana yang Tinesh nak. Dan tak salah kalau misal kata apabila berada dalam diploma computer system ni juga, kalau Tinesh berminat boleh je apply untuk dapatkan tempat penempatan untuk buat apa internship ataupun latihan industri dekat syarikat-syarikat yang berkaitan tentang cyber security. Itu langkah pertama supaya daripada situ kita boleh explore lebih banyak lagi lah. InsyaAllah. Okay, harap Tinesh dapat pencerahan daripada abang-abang pakar kita ni, pegawai cyber security. So diharapkan boleh nanti lepas ni boleh ganti tempat Encik Azri, boleh cerita pasal kepada generasi seterusnya kan tentang cyber security ni. Sebab tak ramai yang yalah, nak kena ramai juga kat bidang ni kan, supaya terjagalah data-data adik-adik kita ni kan. Okay, baik, seterusnya ada satu lagi soalan. Sebelum kita pergi kepada satu video, saya akan share satu video tips keselamatan yang Cik Azri akan mungkin boleh share, mungkin simple lah tips untuk adik-adik macam baik. Mana kan nak buat PDPR dan sebagainya. Baik. Tadi ada dia tanya. Okay, macam mana, ini soalan menarik juga ni. Okay, macam mana kita nak tahu sesuatu website itu official atau scammer? Ni pun orang dewasa pun mungkin terkena juga. So macam mana tu? Mungkin tips daripada cyber security Malaysia. Okay. Kebiasaannya bagi menjawab soalan inilah, ini kita cakap bahasa yang mudah lah sebab kita kalau kita nak bercakap dari segi teknikal mungkin ianya akan jadi macam sesuatu yang mungkin kita kata macam levelnya tinggi sikit. Tetapi
antara perkara-perkara yang mudah untuk kita nak tahu sesuatu official itu, website itu official ataupun tidak. Yang pertamanya, satu, kita boleh search dulu dekat Google. Kita kena tengok berkaitan dengan apa, kalau kita kata macam certain issue ataupun certain organisasi yang kita nak cari itu. So kita boleh search dulu dekat Google, tengok apa betul ke tidak. Dan bagi adik-adik yang mungkin ada email dan menerima email daripada orang-orang yang mungkin kita tak kenal, jangan terus klik kepada link yang ada disertakan di dalam email, tetapi ambil mouse tu, cursor tu, buat kita kata macam mouse over dulu dan tengok dekat bahagian bawah browser tu, dia akan tunjuk the actual location ataupun destinasi website, adakah dia benar ataupun tidak. Memang betul dekat dalam konten dia boleh sebut Maybank ke ataupun Takaful ke apa ke, tetapi kita akan tengok kepada the final destination of website tersebut. Bila kita klik, dia bawa kita ke mana. Dan dalam bidang seterusnya adalah nowadays kita dah menggalakkan penggunaan kita kata SSL lah, secure layer punya website, yang mana anda boleh pastikan bahawa dia adalah menggunakan pakai URL dia adalah HTTPS. Dan ia juga wajib especially bagi macam kalau ada yang melibatkan perbankan, dia lagilah banyak kaedah-kaedah dia. Selain daripada HTTPS, logo padlock itu pun nak kena make sure dia lock. Kemudian dia ada VeriSign logo dia, yang mana melibatkan pembayaran. Dia ada logo-logo macam VeriSign tu, yang mana dia akan ada bagi kita satu digital certificate yang menunjukkan bahawa sesuatu platform pembayaran ataupun payment gateway itu adalah selamat dan mematuhi standard piawaian yang telah ditetapkan. Dan kalau sekiranya kita akan tahu memang bila kita buat web defacement ataupun kita kata macam laman web palsu ni, kadang-kadang kita tidak boleh dapat mengesan dengan mata kasar. Dia hanya melibatkan macam apa, memang design tu betul, tetapi kalau kita perhatikan betul-betul, dia tidaklah 100% sama. Dari segi penggunaan warna, peletakan logo ataupun kartun yang digunakan ataupun image-image yang digunakan sama, tetapi apabila kita pergi kepada certain the next level of it, the next page tu, yang itu kadangkala dia membawa kepada satu kelainan. Yang itu yang saya boleh kongsikan lah. Tetapi apa yang saya nak galakkan ya Cik Zul kepada adik kita semua-semua ni, kalau sekiranya anda menerima email ataupun WhatsApp message ataupun Telegram ke ataupun komen-komen ataupun direct message ataupun messenger message daripada siapa-siapa yang anda tak kenal, yang ada meletakkan link-link tertentu supaya kita boleh klik, maka tolong jangan terus klik, maka bukalah Google terlebih dahulu, search dulu. Macam sekarang kan, kalau macam contoh Cik Zul kalau adalah terima untuk bantuan NADMA ke apa-apa semua sekarang ini, it is better untuk kita check dulu dekat internet betul ke tak, dan kalau boleh gunalah access kepada laman web yang sebenar. Sebagai contoh ya Cik Zul, saya boleh boleh cerita sikit. Sekarang ni kita banyak terima message-message especially berkaitan tentang vaksin. Kan? Semua orang nak vaksin, tetapi kita menunggu temu janji yang diberikan daripada JKJAB ataupun ni lambat. Tetapi kita ada macam contohnya PBT-PBT ataupun rukun tetangga, dia mengambil inisiatif untuk dia mengumpulkan data-data penduduk setempat untuk membantu. Tetapi ada di antara page-page tersebut yang merupakan adalah tempat untuk dia collect the data. Kita memang desperate nak, tetapi dalam masa yang sama, biar kita check terlebih dahulu ataupun tak salah kalau kita tunggu sahaja temu janji yang dia, kan? Sebab website officially kalau nak scam, nak bezakan ni, kalau kita sebagai orang yang biasa ni memang susahlah. Tetapi apa yang saya kongsikan tadi itu sedikit sebanyak antara ilmu-ilmu ataupun perkara-perkara yang kita boleh tentu sahkan ataupun kita tengok
sebelum kita meneruskan aktiviti kita yang selanjutnya. Kebiasaannya website-website palsu ini dia adalah bertujuan untuk kita dapat, mereka nak dapatkan kita punya maklumat lah. Betul-betul. Okay. Okay, so yeah, dapat detail juga dekat situ. So harap yang penanya soalan dapat pencerahan daripada soalan ini. Okay, 3.50. Oh, okay, bah. Lama juga kita bercerita dan berkongsi pengalaman. Cik Azri ada macam-macam ilmu dia tu. Okay, sekejap. Kita rehat dulu sekejap. Ni rasa ni cyber safe. Actually, video daripada Cyber Security Malaysia juga untuk kita tengok tips-tips keselamatan. Tadi kita dah pasang pada awal sesi. Ada semua bahasa dekat sini. Nampak yang ni share pun daripada adik-adik sendiri, pelajar sendiri. Okay, kita tengok ni sekejap dan kita akan sambung balik lepas ni. Hi you guys, did you know that it is dangerous to chat with stranger online? They might have bad intention. Lu kan orang jaga dengan jama, kita mesti sesama, ni kan saya jok, mana phone number sesama. Buat dengan dia orang jang, ini kan sangat berbahaya. Tunggu dia datang jumpa ni men. Cepat cepat dengan ni men de papa mama jang. Mami, boleh tak Aaron nak pinjam tali ke Mami nak jauh YouTube Kit? Terima kasih, Mami. Kawan-kawan, kita kenalah minta izin ibu bapa sebelum melayari internet. Time's up. It's 30 minutes already. It's time to read my favorite book now. My mom always says that not to surf the internet more than 20 minutes at one time. Because we need to give our eyes a rest too. Alright. Did you see my class? Huh, you can't know other people's password, okay? Only my mom and dad can know. Remember, don't share your password with other people. Assalamualaikum. Nama online nala wisata solonum. Nala wisata parginda kolonum. Yena number masterwengke manase. Alright friends, be smart and be safe. And also remember, we must stay at home. Okay? Alright, telah ada kan? Nampak tips? Tu Cik Azri dah simpulkan dalam video je. Okay, so tips-tips untuk kata apa, keselamatan cyber lah. Banyak kat situ kita boleh tengok kan, password, permission dan sebagainya kan. Adik-adik pastikan bagi tahu ibu bapa kan. Itu bahaya juga tu kan, guna internet tanpa pengawasan ni. Risau juga ni. Okay, baik, kita dah sampai ke penghujung. Okay, sekarang ni saya nak share. Kejap, Cik Azri boleh rehat kejap. Tenang dulu, nanti kita akan wrap up dengan Cik Azri. Untuk sesi akhir ni saya cuma nak bagi tahu, okay, tadi pasal Telegram, okay, jangan lupa join Telegram akan dapat ni. And also kepada siapa-siapa adik-adik yang tak pernah lagi join kelas robotik ataupun coding bersama kami, boleh join free. Kita buat dalam sejam setengah ke dua jam. Link dekat bawah tu, umur 7 hingga 17 tahun lah boleh join, tak ada masalah. easy.la/jtc-free boleh join. Apa, register dekat situ, kita akan panggil lah untuk pergi sesinya bila masanya. Kita akan bagi link Zoom. Alright, seterusnya kita akan pusingkan kita punya lucky draw, sesi lucky draw kita. Okay, mana bukunya? Okay, inilah bukunya. Alright, belajar scratch. Okay, darjah 4 subjek RBT anda akan belajar pengaturcaraan scratch lah. Lepas tu tingkat darjah 5 belajar Arduino, Microbit dan seterusnya lah kan, akan belajar Arduino IDE dan juga Python. Okay, ni permulaan lah kepada yang mana tak pernah belajar coding lagi kan. Kami akan bagikan buku ni, berikan buku ni, post ke rumah anda. So kita akan dapatkan 5 orang pemenang bertuah pada petang ini. Okay, so dah ready semua ya? Okay, jom kita pusingkan kita punya roda kita. Kita tengok pemenang pertama kita. Okay, tahniah diucapkan yang pertama, Anan Haziq bin Azhar. Alright, awesome. Okay, tahniah diucapkan. Lucky draw pemenang bertuah kita yang pertama. Okay, kita tengok seterusnya.
Alright, Safa Tihani binti Julas B. Okay, tahniah dia ucapkan. Okay, awesome. Yang kedua, pemenang kedua kita. Okay, selesai kita tengok pemenang bertuah kita yang ketiga pada petang ini. Itu dia. Wong Zi Hui. Okay, congratulations. Okay, tahniah dia ucapkan. Yang ketiga, okey, ada dua lagi slot untuk sesi lagi. Ya, tu dia. Okey, Syamita anak perempuan Ganasan. Awesome. Okey, tahniah dia ucapkan. Okey, dan yang last sekali kita tengok pemenang bertuah kita yang terakhir. Silakan. Tio Jiakai. Okey, tahniah ucapkan kepada semua. Okey. So lima pemenang lucky draw ini kami akan hubungi anda. Jangan risau. Okey, kita akan hantar, kita akan dapatkan alamat anda untuk hantar buku ni secara hard copy lah ke rumah. Alright. Okey, kita dah berada di penghujung rancangan. Okey, so sebagai apa ni, kita punya penggulungan lah kan, sebagai kata-kata akhir mungkin Cik Azriq nak share any last word tentang kepada adik-adik semua, penggunaan, mungkin tips penggunaan yang nak share apa-apalah yang berkaitan lah kan supaya tidak terjebak lah dengan, yalah, kadang-kadang bukan kata kita nak sangat lah kan, tapi kita prevent lah kan, mengurangkanlah risiko tu kan daripada terjadinya keselamatan cyber kepada kita lah. Okay, Cik Azriq silakan. Pula. Kita pun dalam konteks sekarang ni keselamatan cyber kan. So apa yang saya boleh rumuskan ataupun kita kata kita rangkumkanlah ya. Keselamatan cyber ini adalah tanggungjawab kita bersama. So untuk adik-adik yang sekarang ini telah melalui satu norma baharu yang mana adik-adik berdepan dengan proses pembelajaran secara dalam talian, maka saya mohon adik-adik untuk terus menjaga adab, tata susila, tolong hormat guru, sebab ada isu-isu yang kami dapati yang mana ada murid yang agak terlalu agresif sehingga dia menendang cikgu keluar daripada kelas Google Meet. So ini tak bagus. Belajar, tetap belajar. Dapatkan keberkatan ilmu, insyaAllah. So di samping itu, tolong juga jaga keselamatan maklumat dengan cara yang pertamanya jaga juga kekuatan kata laluan ataupun password anda. Tukar dalam tempoh masa 3 bulan ataupun 6 bulan sekali. Jangan terlalu murah hati sangat berkongsi maklumat-maklumat peribadi dan juga aktiviti-aktiviti yang adik-adik lakukan. Ingat antara tiga perkara yang saya kongsikan tadi, bagaimana cara yang mudah untuk memperolehi maklumat kita adalah dengan cara melalui media sosial, aplikasi ataupun software yang kita install, dan juga yang terakhir tu adalah melalui penawaran wifi percuma. So jadinya melalui tiga kaedah ini, tolong hati-hati, jangan kita terlalu murah sangatlah. Sebab kita kena jaga kita punya ni. Gunakan kemas kini perisian keselamatan internet, internet security punya software. Belilah yang original agar dia dapat menjaga dan memelihara keselamatan gadget-gadget yang kita guna, dan secara tak langsung dia akan dapat menjaga keselamatan maklumat kita. Jangan rasa diri kita sebagai rakyat biasa, orang biasa, tak ada orang nak ambil tahu tentang kita. Wahai adik-adik, dalam dunia cyber dia tak mengenal siapa. Orang biasa pun akan boleh menjadi potensi menjadi mangsa. So jadinya terus hati-hati, terus aware, dan tolong bercerita dengan orang yang lebih dewasa, ibu, ayah, abang, kakak, cikgu mungkin, ataupun rasa-rasa kalau macam selesa nak bercerita dengan Sezul pun boleh lah saya rasa, ataupun nak bercerita dengan saya pun boleh. Tentang segala apa pun yang adik-adik lalui. Kalau ada rasa tak selesa, kalau ada gangguan ke apa ke, buka mulut, ceritalah kepada orang yang lebih dewasa.
So saya rasa mungkin setakat itu yang saya boleh kongsikan, dan tolong follow jugalah laman-laman social media yang ada berkaitan tentang keselamatan maklumat, keselamatan cyber, agar adik-adik sentiasa terpelihara dan tidak dan dijauhkan daripada menjadi mangsa-mangsa jenayah cyber yang ada. Sekian. Terima kasih banyak Cik Azri. Cik Azri, ada satu persoalan yang saya rasa penting juga ni daripada Nurfiza ni kan. Dia kata kalau saya rasa saya kena scam atau hack, nak report kepada apa prosedur dia? Sebab yalah, mungkin nak pergi ke polis ke, nak pergi ke MCMC ke, cyber security ke, what's the procedure kan? Sebab ini betul juga, sebab yalah, biasa kan scam kan, kita kena dan sebagainya kan. So terkena yalah, kita tak nak, tapi kalau jadi, so what's the first step kita kena buat? Ataupun kena call Cik Azri, Cik Azri saya kena macam mana ni? So boleh cerita okay. Ini penting okay. Sebab langkah-langkah dekat prosedur. Betul juga nasib baik ada yang bertanya. Okay. Untuk pengetahuan adik-adik dan semua siapa yang menonton kita pada petang ini, sekiranya bukan hanya kata-kata macam kena scam ke, kena hack ke, ataupun adik-adik ada berdepan dengan sebarang insiden cyber, kena bully, kena stalk ke, ataupun ada yang terlibat dengan cyber grooming dan sebagainya, yang pertamanya adalah tolong simpan segala apapun bukti komunikasi yang ada, yang berlaku. Contoh kalau dia buat cyberbullying, mesej cyberbullying tu buat screen capture, simpan. Kalau ada melibatkan profil-profil tertentu macam melalui laman sosial dan sebagainya, profil itu pun simpan, buat screen capture. Okey. Bila dah ada semua bukti, kalau ada yang melibatkan keuangan, yang transfer duit ke dalam bank dan sebagainya, semua itu akan dijadikan sebagai bukti, simpan, bawa. First, tolong buat laporan polis. Even kalau nak laporkan kepada kami di Cyber 999 pun boleh, nak lapor kepada MCMC pun boleh. Tetapi apa pun asasnya untuk adik-adik semua, laporan polis itu amat penting. Sebab apa? Dia akan menjadi satu dokumen rujukan kepada kami yang membantu untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan. Dan apabila kami membantu, maksudnya selepas adik-adik dah buat laporan polis, nak laporkan kepada kami pun boleh, tetapi sertakan juga dengan salinan laporan polis yang telah dibuat. Sebab apa? Apabila satu investigation ataupun siasatan yang kami dah buat merujuk kepada kes tersebut, segala bukti finding yang kita dapat, kita akan terus rujuk dan maklumkan kepada pihak polis untuk tindakan-tindakan selanjutnya lah, supaya tindakan segera boleh diambil. Kita tidak akan maklumkan kepada adik-adik sebab kita tak nak, dan kita nak elakkan adik-adik mengambil tindakan sendiri. Sebab di awalnya mungkin kita nak mematahkan ataupun kita nak menghentikan segala insiden yang berlaku, jenayah itu. Tetapi kita takut nanti adik-adik pula yang diambil tindakan undang-undang berdasarkan tindakan tanpa sedar yang adik ambil. So ini kita tak nak. So kebiasaannya juga kita mohon tempoh masa lebih kurang dalam 2 minggu untuk membantu siasatan, dan tak kadang-kadang bergantung kepada kes juga Cik Zul. Tak semestinya 2 minggu. Kadang-kadang makan masa bulan. Sebab apa? Ada beberapa prosedur-prosedur juga lain yang melibatkan, contohnya mungkin entiti-entiti tertentu dia ada dia punya prosedur. Kalau kita nak dapatkan certain maklumat, oh kita perlu dapatkan dulu court order dan sebagainya. So bersabar, cuma tunggu kepada perkembangan. Ataupun kalau sekiranya adik-adik rasa nak tahu apa perkembangan, tak salah kalau misalkan terkontak balik kepada IO ataupun investigation officer, pegawai yang ambil kes kita tu, tanya dengan dia elok-elok apa perkembangan so far setakat mana. Tak salah, boleh je. Cuma itu yang saya nampak, prosedurnya itu. Simpan segala bukti yang berkaitan tentang jenayah ataupun insiden yang berlaku, laporkan kepada pihak polis, kemudian boleh laporkan juga kepada agensi-agensi yang berkaitan. Kalau macam keuangan, bank negara contohnya. Kalau melibatkan pembelian dalam talian yang ditipu, boleh juga laporkan kepada KPDN HEP. Kalau melibatkan isu-isu internet, cyber, boleh laporkan kepada kami di Cyber Security ataupun Cyber 999.
Dan juga kalau melibatkan telco contohnya, nombor telefon yang scam, yang spam kita ke apa semua, boleh laporkan juga kepada MCMC. So kalau sekiranya adik-adik tak sure ke mana nak tuju, boleh juga refer kepada laman web kita di cyber, www.cybersecurity.my. Dekat situ pun kita ada sediakanlah kaedah cara-cara bagaimana untuk melaporkan, serta kita juga sediakan borang-borang online untuk adik-adik melaporkan sebarang insiden yang berlaku. Wow, okey, terima kasih. Ha, tu ialah jelas ya. Ha, itulah dah bau. Saya pun baru tahu kan rupanya. Okeylah, dah tahu dah nak pergi mana lepas ni. Kalau kena macam ni kan. Okey. Okey, tu step-step tadi kan. Cik Azri dah cerita. Terima kasih banyak Cik Azri atas pencerahan tersebut. Okey, terima kasih banyak juga kepada semua yang menonton. Apa ni, last sekali, apa ni, kita nak minta tolong nanti dah di-sharekan juga link untuk feedback form. Okey. Kita nak bagi lagi free juga. Siapa yang isi feedback form akan dapat e-book M-Bot, e-book robot-robot pula. Kan nak coding robot macam kita nak bagi. So untuk anda belajar je. Okay, so terima kasih kepada Encik Azri yang bersama dengan kita sejam. Okay, atas masa yang diluangkan daripada pihak Cyber Security Malaysia. Biarkan kepada penonton semua dapat belajar sesuatu lah. Okay, ilmu yang bermanfaat. Dan bagi feedback lah dekat situ kan. Cakap apa-apa nak kena komen ke apa kan. Nak tambah lagi ke nanti kita buat sesi seterusnya ke dan sebagainya. Boleh komen dekat situ kan untuk penambahbaikan insyaAllah. Daripada pihak Jazro Robotics Academy, terima kasih kepada semua yang menonton. Minggu depan jangan lupa kita ada lagi sesi juga macam biasa hari Sabtu pagi. Pagi kita akan buat sesi untuk tak salah saya electric vehicle. Okay, dunia electric vehicle EV macam Tesla kan, kereta bergerak sendiri, motor elektrik dan sebagainya lah, dunia electric vehicle. Petang kita akan ada sesi bersama dengan Viatif untuk VR, hybrid learning. Macam mana nak belajar fizik ataupun sains pakai virtual reality. Okay, so stay tune. Link dekat, dah sedia dekat situ. Jangan lupa join group Telegram lah, senang lah. Semua kita ada share dekat situ. Okay, itu je masa yang kita ada untuk petang ini. Okay, stay safe everyone. Take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.